pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah akan menggelar berbagai kontes dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional ke-6 bertempat di lapangan Dr. Hadi Supardi, Mungkit, Kabupaten Magelang, akan diadakan kontes makan ikan bersama. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 30 November sampai tanggal 1 Desember 2019. Saat ini, panitia pelaksana sedang mempersiapkan berbagai properti tempat akan diadakannya kontes makan ikan bersama dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional. Selain itu, panitia juga akan melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya mancing mania, lomba foto keindahan karang, dan pameran perikanan yang digelar oleh Dinas Perikanan Kabupaten Magelang. Pantauan pastipinews.com di lapangan saat ini sudah dibangun beberapa tenda dan panggung utama tempat akan berlangsungnya acara kegiatan peringatan Hari Ikan Nasional yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Dari sumber salah seorang panitia yang ditemui oleh pastipinews.com di lapangan terkait dengan acara ini, mereka menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang untuk datang ke lokasi ini dalam rangka memeriahkan kontes makan ikan bareng di acara ini, sekaligus menyaksikan pameran dan beberapa kegiatan yang akan memeriahkan kegiatan peringatan Hari Ikan Nasional yang ke-6 tahun 2019.